Setelah bulan Juli lalu dilakukan penandatanganan naskah kesepakatan atau MOU antara PT Santos Jaya Abadi dengan CityLink untuk menghadirkan kenikmatan kopi kapal api secara eksklusif dalam penerbangan CityLink di seluruh Indonesia. Serta menjadi perusahaan kopi pertama yang melakukan branding di badan luar pesawat. Pada tanggal 6 November, sosok pesawat kapal api CityLink resmi diluncurkan. Dengan adanya kerjasama dengan CityLink, kita bisa mempromosikan kopi kapal api yang mana sekarang menjadi market leader di Indonesia. Anak muda-muda sekarang kan sudah mulai minum kopi, sudah trennya itu pengopi. Jadi kita memberikan mereka supaya ini loh kopi kapal api adalah kopi yang sudah terkenal di Indonesia. Kalau kita melihat banyak media sekarang kan ada iklan, semua kan iklan masuk ke iklan. Tapi kalau kita tidak ada terobosan yang berbeda dengan orang lain, kita ketinggalan, Pak. Kita harus mempunyai terobosan yang lebih maju, ya kan? Lah ide-ide inilah yang kita akan keluarkan supaya orang itu lebih kenal. Kita mengharapkan anak-anak muda travel-travel juga bisa naik dengan CityLink. Di dalam pesawat itu kita sajikan kopi kapal api, ini supaya sama-sama bisa maju. Pesawat Airbus A320 ini tanggal 7 November juga telah melakukan penerbangan perdana dengan rute Jakarta-Surabaya. Seluruh penumpang dengan kode penerbangan QG805 Cengkareng, Surabaya telah menikmati aroma kopi kapal api di atas ketinggian 30.000 kaki. Sebetulnya kedua belah pihak ini punya ide masing-masing, saling ngobrol, saling ini, wah punya ide apa ya buat ini. Jadi kita sama-sama membicarakan ini, kemudian sampai ke implementasinya. Jadi CityLink juga tumbuh, kapal api juga tumbuh, salah satu kopi yang terbaik di Indonesia. Kemudian sinerginya jadi bisa lebih gampang nih. Jadi misalnya di atas pesawat, tahu-tahu disuguhin kopi kapal api. Jadi sinerginya bisa gampang. Ini kan yang pertama kalinya di Indonesia nih. Jadi punya efek wow gitu ya. Orang yang pertama kali lihat pesawat CityLink, wah pesawat CityLink nih, itu akan ingat terus gitu ya. Juga yang melihat, wah kapal api bisa terbang nih ini. Jadi mudah-mudahan sales dari kedua belah pihak juga bisa naik. Sebenarnya dari kapal api, kita ingin sekali bisa menyebarkan informasi mengenai kopi yang baik untuk seluruh masyarakat. Dan pada anak muda khususnya, kita memandang bahwa dengan CityLink ini kita bisa menjangkau kalangan-kalangan muda yang menjadi targetnya dari CityLink juga. Kalau buat kita sih, kita sangat puas ya dengan kerjasama dengan CityLink ini. Kita memandang bahwa dengan kerjasama ini, semakin banyak exposure dari brand, semakin banyak informasi pengetahuan mengenai kopi ataupun pengenalan dari brand kita yang bisa dijangkau oleh para penumpang dari CityLink. Tidak hanya itu, para penumpang juga memperoleh kejutan, yaitu live performance stand-up komedi Soleh Solihun, serta goodie bag kopi kapal api untuk setiap penumpang. Sebagai simbol dari kekuatan merek lokal Indonesia yang sudah dikenal dan dicintai cukup lama oleh masyarakat Indonesia, kerjasama dua brand besar Indonesia, kapal api dan CityLink, melalui inovasi produknya juga kembali mencatat sejarah baru penerbangan di dalam negeri dengan meresmikan pesawat CityLink kapal api di Bandara Soekarno-Hatta pada 6 November 2015. Kapal api ingin meremajakan merek kita dan salah satu cara adalah mendekatkan merek kapal api dengan target market kita. Kebetulan target market CityLink ini adalah anak-anak muda dan eksekutif-eksekutif muda yang mobilitas sangat tinggi, sehingga jika kita menyediakan kopi kapal api di dalam penerbangan CityLink dan juga branding di CityLink, akan mendekatkan brand itu kepada mereka. Sementara ini kita branding di 1 pesawat eksterior dan 11 pesawat interior. Dan kedepannya nanti kita akan banyak aktivitas-aktivitas below the line yang akan kita diskusikan lagi dengan pihak CityLink untuk operasionalnya. Saya harap kapal api menjadi brand yang muda, menjadi brand kopi pilihan masyarakat Indonesia yang muda. Kerjasama yang dilakukan antara CityLink dengan kapal api ini diharapkan mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan dengan mendapatkan pengalaman terbang yang nyaman sambil menikmati sensasi aroma kopi kapal api yang jelas lebih enak dan tidak terlupakan.